Video amatir ini merekam detik-detik tawuran antar dua kelompok remaja. Santai aja. Aksi tawuran ini terjadi di ruas Jalan Raya Gunung Sahari hingga ke arah pemukiman warga Jalan Kartini, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Menurut salah satu warga, aksi tawuran kedua kelompok remaja ini baru pertama kali terjadi di kawasan ini. Namun, di kawasan ini diketahui kerap menjadi lokasi ajang balap liar. Akibat tawuran, satu orang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan satu orang lainnya alami luka bakar akibat tersiram air keras di bagian tubuhnya. Ada berapa orang ya, Bang Warga? Kalau yang dari sini sekitar 30, dari sononya saya kurang tahu, masalahnya banyak sononya, maksudnya ke gang. Ke gang? Tawurannya di tengah-tengah jalan busway. Ada korban, Pak? Nggak ada. Kalau yang disiram pertama tawuran itu disiram air keras satu, terus yang pisan satu. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli malam, terutama menjelang pagi, agar tawuran yang meresahkan warga tidak terulang kembali.